Hai semua. Hari ini, saya nak bercerita tentang sesuatu yang sangat dekat di hati saya. Meraihkan guru-guru hebat yang membentuk kehidupan kita. Ya, inilah Hari Guru. Dan kita bentangkan karpet merah untuk wira-wira sebenar di sekolah kita. Mari kita terus ke anugerah. Pertama sekali, anugerah guru paling sporty. Anugerah ini untuk guru-guru yang membuatkan kelas pendidikan jasmani rasa macam angin sepoi-sepoi dan sentiasa bersedia memberi semangat, tak kira menang atau kalah. Tenaga mereka memang berjangkit. Seterusnya, anugerah guru paling kacak. Anugerah ini untuk mereka yang bukan sahaja mengajar kita ABC, tetapi melakukannya dengan bergaya. Serius, gaya fashion mereka mungkin boleh buat mereka masuk muka depan majalah. Dan mana boleh kita lupa anugerah guru paling cantik. Guru-guru ini bukan sahaja sedap mata memandang, mereka menjadikan pembelajaran sangat indah dengan kebaikan dan kelembutan mereka. Beralih pula, anugerah guru paling penyayang. Mereka yang sentiasa ada dengan kata-kata semangat dan telinga yang mendengar, memastikan tiada siapa yang rasa tersisih. Mereka macam selimut hangat yang selesa di sekolah kita. Kemudian kita ada guru paling prihatin. Tak kira lutut tercalar atau hari yang teruk, mereka sentiasa ada untuk menjaga kita. Pejabat mereka macam tempat perlindungan mini. Dan, oh, guru paling berdedikasi. Hujan atau panas, mereka berada di kelas sebelum orang lain. Dengan semangat yang memberi inspirasi kepada kita semua untuk berusaha mencapai kecemerlangan. Jack, jangan kita lupa guru paling garang. Mereka mungkin tegas, tetapi kasih sayang mereka yang tegas menjadikan kita lebih tegas. Mereka tolak kita kerana mereka tahu kita boleh capai lebih banyak lagi. Dan untuk nada yang lebih ringan, anugerah guru paling kelakar. Sentiasa bersedia dengan jenaka, mereka memastikan pembelajaran tidak pernah membosankan. Kelas mereka sentiasa meriah. Sekarang, untuk anugerah istimewa ikon guru lelaki dan ikon guru perempuan. Ini adalah guru-guru yang mewakili yang terbaik antara yang terbaik, teladan yang memberi inspirasi kepada kedua-dua pelajar dan rakan guru. Akhir sekali, anugerah khas PIBG. Anugerah ini untuk guru yang berusaha lebih, bukan sahaja di sekolah, tetapi juga dalam komuniti kita. Jadi, kepada guru-guru kita yang melakukan lebih daripada sekadar mengajar, mereka membimbing, memimpin, memberi inspirasi, dan membuat kita ketawa. Hari ini kami meraihkan Anda. Terima kasih untuk setiap pelajaran, setiap senyuman, dan setiap dorongan. Selamat Hari Guru. Ingat, setiap hari adalah hari yang baik untuk mengucapkan terima kasih kepada guru. Jumpa Anda dalam video seterusnya, di mana kita terus meraihkan wira dalam kehidupan kita. Bye!